Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya lagi benerin blower ya. Jadi ini armadanya tuh di samping pakai AC ya. Ini kan pakai AC ya nih ya. Pakai AC nih. Cuman kalau enggak kepakai AC itu dia pakainya blower ya. Di samping ada blowernya nih. Cuman di sini ada masalah. Jadi yang nomor ini nomor 3 nih samping sama yang sebelah ya itu mati juga. Nanti kita cek dulu ya. Ini sudah dibuka ya, Bro. Ini harusnya ada strum ya. Kalau enggak strum, mungkin bisa kabelnya, mungkin bisa sekringnya yang putus ya. Ini tiga-tiganya mati semua tuh. Lainnya nyala, cuman yang tiga itu mati. Kita cek ya kabelnya, ini harusnya ada strumnya. Kalau ada strum, berarti blowernya emang yang rusak ya, pipanya. Tapi kalau nggak strum, mungkin bisa kabel yang putus, atau mungkin safety-nya putus, atau relay-nya ya. Ini suka pakai relay sih. Ini pertama ya, kita cek pakai test pan ya nih. Itu ternyata nggak hidup. Tapi kalau ini hidup, berarti blowernya rusak atau masanya ya kurang. Tapi nggak ada strum, berarti kita harus cari kabelnya. Kalau nggak kabel ya sekringnya ya. Iya, tempatnya di sini ya. Ini di samping pakai relay ya. Ini relaynya di dalamnya, Pak. Ribet, Bro. Jadi ini tempat sekringnya ya. Kita cek ini tadi yang nomornya. Oh, ini yang bagian depan ya. Ini yang terakhir ya, kita cek aja nih. Dibuka dulu nih. Ya, setnya putus. Jadi kita harus ganti ya. Ini ganti yang baru nih. Ya, kita ganti aja nih. Ya, kita cek. Ini ada setelah nih. Ini karena tadi sekring yang putus ya. Kalau ini kuat soalnya pakai relay ya, jadi panasnya kuat. Kita pasang lagi. Kita cek ya di tempat tadi itu. Ya, kita cek pakai test pan. Ini udah ada ya. Jadi tadi cuman setnya yang putus ya. Kita coba pasang lagi nih. Oh, tuh, ternyata hidup ya tuh. Udah hidup semua nih ya. Jadi ya, cara seperti tadi ya, misalnya dicek ya, nggak ada setrum, mungkin kabelnya ada yang putus atau juga sekring yang putus. Tapi misalnya kalau dites ada setrumnya, yang jelas biasanya blowernya ya atau kipasnya yang rusak ya. Ini udah jadi ya. Ini di samping pakai blower juga dia pakai AC ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.